saya Henry Douglas, saya dari PT Pangan Sari Utama sebagai GM Research and Technical Development. PT Pangan Sari Utama adalah usaha yang bergerak pada bidang catering, camp facility, dan related services untuk pelayanan pada sektor industri, institusi, fabrikasi, untuk oil and gas, mining, maupun onshore dan offshore di wilayah-wilayah terpencil. Yang kita sajikan, yang kita berikan adalah layanan kualitas hidup yang berguna bagi mereka yang berada di wilayah-wilayah terpencil. PT Pangan Sari Utama sampai pada saat ini kita sudah berusia 45 tahun sejak pertama kali kita beroperasional di wilayah Kalimantan Timur, dan kita sudah menangani berbagai macam pelanggan dengan berbagai macam karakteristik tempat-tempat wilayah terpencil dan wilayah-wilayah paling ujung di Indonesia. PT Pangan Sari Utama didukung oleh bisnis unit yang berada di dalam wilayah PT Pangan Sari Utama Food Resources. Bisnis unit ini saling mendukung satu dengan yang lainnya dan memberikan kontribusi yang maksimal kepada PT Pangan Sari Utama itu sendiri. Selain itu, Pangan Sari juga memiliki logistik base atau konsolidasi logistik yang kuat yang berada di dalam wilayah strategis di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan bagi PT Pangan Sari Utama adalah pada kondisi alam, khususnya untuk lokasi-lokasi yang berada di wilayah terpencil, baik itu di daratan maupun di lautan. Jalur-jalur yang dibutuhkan untuk distribusi dan komunikasi merupakan tantangan tersendiri bagi PT Pangan Sari Utama. Komitmen dan dedikasi dari setiap karyawan PT Pangan Sari Utama untuk selalu memberikan dukungan atau layanan kepada pelanggannya, selalu berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan selalu melakukan perubahan dan tanggap terhadap keluhan serta masukan daripada pelanggannya. Dedication, excellent service, innovative, integrity, synergy, yang bagi seluruh karyawan PT Pangan Sari Utama lebih melekat sebagai DAISY. Prinsip ini yang akan mengawal PT Pangan Sari Utama untuk mencapai cita-citanya, menjadi bagian dari para pelanggannya untuk memberikan pelayanan bagi mereka di wilayah-wilayah terpencil.